yang kumpul, untuk sopir ambulan. Saya haturkan banyak terima kasih. Ya, teman-teman ini sudah daftar seminggu yang lalu, tergabung dalam relawan Surabaya Memanggil. Dan beberapa teman-teman yang daftar ini ada 130-an lebih. Itu yang terdaftar memang sebagai driver ambulan. Nah, momen ini momennya sangat baik. Pak Wali tadi sudah memberikan semangat kepada teman-teman. Beserta jajaran Kapolrestabes dan yang lain-lain. Ini memberikan semangat kita untuk kita bisa lebih kuat lagi, lebih bisa berkolaborasi lagi dengan gotong royong, dengan semua elemen, untuk akhirnya Surabaya merdeka dari COVID. Jadi mereka nanti akan bertugas menjadi driver ambulan yang selama ini Pak Wali Kota memerintahkan untuk ditingkatkan kapasitas sisi kuratif, ya, kedaruratan medis itu. Jadi ditingkatkan kapasitasnya sehingga makin banyak warga yang bisa terlayani dengan lebih cepat dan tidak perlu mengantri lagi. Termasuk juga mereka akan dibagi di masing-masing TGC, kemudian juga masing-masing pos dinkes, dan juga mengcover di masing-masing puskesmas.